Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Darmawan, di Bengkel Cak Dar di channel Dharma 1. Oke, kali ini kegiatan di Bengkel Cak Dar servis rem depan Avanza ya. Ini rem depannya macet. Ini remnya sudah saya bongkar. Ini pen yang bagian bawah ini macet juga ini ya. Ini sudah saya rendam, ini sudah saya lepas. Dilepasnya kalau nggak bisa pakai pemanas ya, pakai las atau kayak gini. Nah, dipanasi sini terus diputar-putar baru dilepas. Terus yang kedua, kalipernya ini karat ya. Nah, karat yang sini. Ini sudah saya bersihkan. Ini masih bisa dipakai ya, belum terlalu parah. Kalau pengen namanya ya diganti aja. Ini sil-silnya. Ini kalipernya juga sudah saya bersihkan. Ini tinggal pasang aja ya. Sil sudah kita pasang. Terus kita pasang pistonnya ya. Ini sudah bersih. Biar masuknya gampang, kasih minyak rem ya. Sini-sininya. Biar gampang masuknya, sini kasih minyak rem, sini juga. Masuknya sudah enak ini ya. Kita pasang karet bootnya ya. Oke, karet boot sudah kita pasang. Sekarang kita pasang kancingnya. Oke, kancing sudah terpasang. Kita pasang ini nepel pembuangan anginnya, untuk buang anginnya ya. Oke, kaliper sudah kita bersihkan. Sekarang kita tinggal pasang ya. Oke, itu saja solusi jika rem depan Avanza macet. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.